Intinya begini ya, kita ingin memiliki refinery, memiliki kilang minyak sendiri, dan memang tambahnya kita akan bangun di Tuban, di Balikpapan, kemudian di Bontang, kemudian juga ada di Balongan, ya. Dengan adanya kilang, kita ingin investasi itu membuka lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya. Semua arahnya investasi adalah membuka lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya. Jadi yang di Tuban ini adalah kerjasama antara Pertamina dengan Rosneft. Ya. Terkait masing-masing penolakan, Pak. Dan memang dari sisi penetapan lokasi kan sudah dilakukan. Kalau ada yang belum setuju, silahkan sampaikan aspirasi itu ke Pak Bupati atau ke Pak Gubernur. Ya, yang penting dibicarakan. Pesan ya. Buat warga, Pak. Presiden, terkait kilang minyak ini. Yang penting dibicarakan ini adalah untuk membuka lapangan pekerjaan. Investasi itu untuk membuka lapangan kerja. Ya. Ya, Pak, agenda di Sarang ada terkait pemenangan, Pak. Apa? Agenda di pengajian tadi ada terkait pemenangan, Pak. Pembahasan pemenangan? Enggak, saya diundang oleh Mbak Kiai Haji Maimun Jubair untuk datang ke acara Sarang Berzikir. Nah, saya datang karena beliau mengundang.